What are we waiting for? Let's go. Selamat malam semuanya teman-teman. Jadi hari ini aku lagi ada di Jelambar. Hari ini aku mau makan bakso botak, guys. Nah, ini di sini tuh ada di jalan Hafling Polri Blok B. Itu di nomor 691. So, bruh. What are we waiting for? Let's go. Hasil aku sampai mental saking semangatnya. Langsung aja kita masuk. Namanya Pak Haji Sutrisno. Oke, panggilnya apa nih? Kotak terkenalnya. Kalau nama aslinya Sutrisno nggak jarang kenal. Soalnya kan dari Cikul, Mandorong, sama Mangkal terkenalnya Kotak. Berarti kita panggilnya Om Sutrisno aja ya? Iya. Boleh infoin sekalian ke teman-teman. Di sini tuh udah berapa lama sih usahanya? 43. Wah, legend banget guys. Iya, di sini 38. Dan yang di sana kok 5 tahun. Oh, ada 2 cabang. Enggak, pertama tinggal di Oh, iya. Rumah dijual tanpa musyawarah yang kontrak. Iya. Karena sini tanah kita dulu, jual saya dulu. Ini di sini udah 38 tahun. Nol dulu mikul enggak langsung nganang, mikul dorong. Iya tuh guys, mulai dari semua dari nol guys. Jujur, disiplin. Nah, itu kunci-kunci yang udah dikasih kunci tahu. Itu sukanya orang misalnya kerja keras, jangan malas. Iya, yang penting selalu mengandalkan yang di atas ya Allah. Iya, belum tangan. Bakso nggak bagus, ngomong nggak bagus. Tangan bilang bakso jelek, bilangnya bagus. Tangganan mau nggak nih, bahasanya lagi salah gitu, terus terang. Iya, ini luar biasa banget, patut diapresiasi nih guys. Oh, luar biasa. Oh, kalau gitu aku udah nggak sabar pengen cobain nih, Om. Iya, siap. Oke guys, ini aku tuang sendiri ya guys, toppingnya ada daun bawang sama daun seledri guys. Di sini juga ada tongseng manis guys. Oke guys, kalau baksonya ini di sini ada 2 bakso biasa dan 2 bakso urat sama bihun guys. Udah gak sabar aku mau cobain, tapi aku mau pakai saus dan kecap sama sambal. Oke guys, ini kita racik dulu ya guys. Tuangin dulu kecap sebanyak-banyaknya. Enggak guys, cukupnya aja guys. Ya, pakai saus guys. Nah, sekarang kita pakai sambalnya. Waduh, mantep banget nih. Sekarang kita cobain ya. Waduh, mari kita coba guys. Kita coba dari kuahnya dulu ya. Kuahnya kalau ini emang udah enak, udah gurih guys. Tambah lagi pakai kecap, saus, sambal. Ya. Nah, aku mau coba bakso biasanya. Kalian wajib cobain. Kami mari. Bihunnya enak guys. Oke guys, ini kita baru aja pesen lagi bakso telur, bakso biasa dan bakso urat guys. Sekarang kita mau racik guys. Mantep banget nih guys. Oke guys, sekarang aku mau coba aja bakso urat deh guys. Empuk banget dagingnya sampai ke dalam-dalam guys. Oke, kalau menurut aku ini baksonya enak. Enggak, gak pernah keblok, tenang aja. Dia paling sering ngejagain gue kecil. Apa gue udah kecil lari langsung ngambil air minum. Cobain bakso telurnya ya guys, di sini. Ini aku bagi dua guys.
Sudah habis, ini aku mau habisin kuahnya sih. Karena enak banget guys. Kalian mau coba datang ke sini, cobain ya guys. Di Kavling Pol nih guys, alamatnya di sini. Jangan lupa teman-teman semua klik tombol like, subscribe, comment, and share to your friends. Thank you guys, bye bye. Bapak, terima kasih ya. Sama-sama. Ya. Bagaimana pasannya?